kaya betul ini negeri, saudara. Bahkan pernah dikalkulasi, kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik, jangankan penduduk 200 juta, penduduk 1 miliar sekalipun, kita tidak akan miskin. Indonesia kaya. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin mengapresiasi imbauan yang dikeluarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Sirat yang meminta semua umat Islam harus menghormati Habib Rizik dan juga ulama lainnya. Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, seluruh ulama dan tokoh agama lain pun harus dihormati sesuai dengan ajaran agama. Selain wajib menghormati Habib Rizik Sihab, hormati pula Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan para tokoh agama lainnya. Din Samsudin, Dewan Pertimbangan MUI. Budaya menghormati sesama sejatinya juga menjadi ciri dari bangsa Indonesia. Hal itu jelas tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Ia juga mengomentari aksi-aksi kriminalisasi yang kerap terjadi kepada tokoh agama di Indonesia. Menurutnya, perlakuan itu menjadi kontraproduktif terhadap perwujudan kerukunan bangsa. Kriminalisasi tokoh agama dan kecenderungan labelisasi, apalagi generalisasi, adalah pendekatan kontraproduktif terhadap perwujudan kerukunan bangsa, integrasi, dan integritas nasional. Din Samsudin, Dewan Pertimbangan MUI.